bersama-sama kita masuki ibadah ini dengan pengakuan dari dasar hati kita. Ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Putra Pratama Korputi dan Marulini Piadita Salokang berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Kedua mempelai yang terkasih, Putra dan Dita, juga kedua keluarga besar dan umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam hidup ini hal yang paling utama adalah adanya pengharapan. Walaupun pengharapan itu tidak selalu terwujud dan kadangkala kita kecewa dengan pengharapan, tetapi ketika kita memiliki pengharapan, maka hidup kita akan terus berjalan. Terlebih ketika pengharapan itu kita letakkan pada Dia, Sang Bapa yang penuh kasih, yaitu Allah yang telah menciptakan dan mempersatukan kita, mempertemukan kita di dalam keindahan kasih-Nya. Marulini Piadita Salokang, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Putra Pratama Korputi, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita.